Baiklah, selanjutnya yaitu sederhanakan y pangkat 3 kali 3y pangkat 2. Oke, di sini dapat pembahasannya. Maka y pangkat 3 kali 3y pangkat 2 sama dengan a pangkat p kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurang Q. Karena di sini Y pangkat 3 kali 3Y pangkat 2 sama dengan Y 3Y pangkat 3 tambah 2. 3Y, Y 3 tambah 2 yaitu 5, maka hasilnya yaitu 3Y pangkat 5.